guys, bersama Bagito Condrowijo di channel Bajul Surabaya. Kali ini Mbak akan berbagi untuk masalah melanjutkan yang kemarin adalah kalibrasi X-ray spot, sekarang kalibrasi pure element. Ya, ini kita kalibrasi pure element, masuk ke menu initialize, kita please put pure code to initialize. Kita masukkan pure code 24 karat guys, jangan lupa X-ray di on kan. Setelah pure code 24k kita masukkan, kita langsung klik OK ya guys ya, klik OK. Klik OK. Nah, ini kita wipe. Mbak setting ini kita tunggu. Ini Mbak setting 60 second. Kalau pengen lebih akurat 120 second lebih waktu kalibrasinya, terlalu lama. Ini ya begini aja bisa memakan sehari guys. Yang kemarin itu kita kalibrasi spot guys, karena spotnya sudah ketemu, sekarang kita lanjut kalibrasi pure element guys. Ini namanya kalibrasi pure element. Setelah kalibrasi spot, sekarang kita kalibrasi pure element. Pure element itu gold. Pertama kali gold guys ya, gold 24K. Oke, yang belum disapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kembali lagi bersama Mbak Gito Condrowijoyo dalam channel Bajul Surabaya. Oke guys, ini sekarang masih menunggu karena kalibrasi memakan waktu guys. Ini pertama kali kita klik initialize, kita masukkan pure element gold 24K. Oke guys, kita masukkan pure element 24K dan kita tunggu. Kita tunggu pure L ini masih kurang 2 second. Oke, selesai. Oke, ini masih 76 second itu yang sebelah kanan guys, spare time itu waktunya. Spare time, use time yang sudah berlalu. Oke, proses finish initialize. Oke guys, proses initialize itu pertama kali isinya initialize guys. Initialize pakai code 24K itu untuk cek spektrum guys, untuk cek initialize grafiknya untuk membaca. Setelah proses ini supaya apa? Supaya akurat ya guys. Setelah spot initialize, setelah initialize kita lanjut pure element guys, pure element. Nah, ini kita kalibrasi initialize sudah berhasil, sudah selesai dan setelah itu kita kalibrasi pure element guys. Oke, nah, pertama kali kemarin di dalam video yang pertama X-ray Mbak sudah membagi untuk kalibrasi spot, dan sekarang cara untuk melanjutkan setelah spot ketemu, sekarang kalibrasi pure element. Pertama kali harus initialize dulu untuk cek grafiknya, spektrumnya. Setelah itu sekarang kalibrasi pure element, masukkan password guys, jangan lupa masukkan password. Kalau tidak tahu tanya kepada teknisi ya guys, atau kepada yang berwenang karena rahasia. Kalau sudah passwordnya sudah dimasukkan guys, langsung klik OK. Oke, setelah passwordnya dimasukkan kita klik OK guys. Password kita masukkan. Setelah itu ini password untuk mode advance ya guys, atau menu service. Nah, langsung pure AU standard. Ini namanya pure kalibrasi pure element. Pertama kali AU standard, pure EU standard atau pure gold 24 karat. Jangan lupa tombol X-ray-nya di on, langsung kita oke guys. Ini langsung berjalan prosesnya. Ini adalah kalibrasi code 24 karat pure element. Untuk kalibrasi pure elementnya pertama kali adalah gold 24K. Gold 24K. For brother in the underworld wide,
the other video, the first video, Mbak already share the calibrate spot for X-ray. And next, now continue, Mbak share video kalibrasi pure element. The first spot X-ray, and the second time the pure element. Oke, AU sudah selesai guys. Sekarang kita lanjut ke AG. AG itu silver guys. Pure AG standar atau perak murni. Oke, kita ambil 24 di spot X-ray-nya, kita ambil 24 karatnya. Sampel 24 pure element 24 karat kita ambil, kita masukkan pure silver 999 guys ya. Pure silver kita masukkan. Pure AG standar silver kita masukkan guys. Setelah silver kita masukkan, langsung saja X-ray jangan lupa di-onkan, kita klik yes. Oke, klik yes. Oke guys. Pure element brother the first the 20 pure element code 24K and the next silver pure silver 999% pure silver. Don't forget to on the push on the X-ray and the yes and the you click OK to next calibrate white after finish and next pure element. Tunggu silver selesai, nanti kita lanjut. Tunggu pure element silver, nanti kita lanjut pure cuper atau pure CU atau CU ya, pure CU standar atau cuper murni ya. Nah, ini kita lanjut. Already done the AG standard. Now next pure CU standar atau cuper. Pure cuper. Ini pure cuper standar ya. Setelah kita ambil silvernya, kita masukkan cuper. Jangan lupa tombol X-ray di-onkan, langsung kita klik yes. Don't forget for pass on the thumb X-ray, power X-ray and click yes for the next kalibrasi pure cuper standar. Yes. Wait the 60 second, wait the second for the result and next continue the background standard. Setelah pertama kali tadi adalah gold standard, setelah itu next silver standard, pure gold, pure silver, pure copper. Nah, setelah itu yang terakhir adalah background guys. Background itu apa? Background itu untuk membaca semuanya tadi, pure-pure tadi dimasukkan ke dalam background. Kalibrasi background istilah di background, istilahnya background itu grafiknya ya guys, itu di kalibrasi. Itu diambil dari mana? Diambil dari tiga logam tadi, tiga logam yang murni tadi. Terus nanti background sudah otomatis calibrate backgroundnya, dan calibrate backgroundnya mengcalibrate otomatis. Sudah selesai cooper down and now next background calibrate. Don't forget put the sample cooper and close the door and push on the power X-ray and click yes to calibrate next background. Oke. Jangan lupa power X-ray di-onkan, langsung klik yes to calibrate background ya guys. Kita tunggu 60 second. Kita tunggu 60 second guys. Waktunya di mana? Waktunya di sebelah kanan. Kita tunggu 60 second. Nanti akan muncul finish. Kalau gagal dia akan gagal guys. Kalau finish dia akan finish. Kalau sudah finish langsung di close, otomatis save, terus buka lagi guys. Sudah selesai kalibrasi background guys. Background nanti jika belum sempurna, nanti kita sempurnakan di video selanjutnya, yaitu kalibrasi adjust. Ini proses finish
Background calibrate is done, guys. Now process finish. Done. Proses kalibrasi selesai, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.